Halo teman-teman, ketemu kembali di channel Hari Tayuto and Friend. Hari ini kita masih mengupas tentang smart chord ya, akord-akord cerdas ya. Nah, kalau kemarin sudah nyoba akord 11, akord 13, akord mayor 6, minor 7, minor 79. Nah, hari ini kita belajar akord mayor 13. Mayor 13 itu ada B-nya, ada nada 6-nya. Atau B atau C, nada C, tetsnya harus ya, Mi sama Fa. Lah ini kan 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi kalau mayor, kalau C13 kemarin ada bassnya, bass E, A. Sekarang kalau mayor 13, B, E, A. Ini ya, B E A, B E A, atau si Mila. Kalau kemarin ada 69 Mila Re, ya, si Mila. Kalau 69 Mila Re, ini mayor 13 si Mila atau B E A. Ini bentuk pertama. Bentuk kedua, Mi La Si. Ketiga, La Si Mi. Kalau D, D mayor 13, bassnya tetap D. Ada Si Mi La nya juga, Si Mi La nya D. Atau ada nada Cis, Cis, Fis, B. Posisi 2. Posisi 3, E13, bassnya otomatis E. Ada si milanya lagi, si mi, si milanya E. Si do re mi fa la, si mi la. Ya, si mila. Posisi 2, mi la si. Posisi 3, la si mi. Mayor 13, si Mila lagi. E, A, D, si Mila. G, mayor 13. Bahasa G, si Mila lagi. Si Mila. Ya. Ya, terus Mila si. La si mi. A mayor 13. Si mi la nya A. B mayor 13. Si mi la lagi. Si mi la. Mi la si. La si mi. C13 lagi, C mayor 13 lagi. Cis 13, Cis mayor 13. Cis. Ada si milanya. Itu aja teman-teman. Prinsipnya si mila. Nah, ini kalau teman-teman nggak tahu relasi akord ya akan repot ya, bermasalah. Nah, harus tahu relasi akord. Cis ya, ini si nya, ini si mi la nya ini. Nah gitu. Seperti teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan dilatih pelan-pelan dulu, terus nanti geser-geser terus sampai mahir Anda. Pelan-pelan dulu, lambat dulu ya. Oke, jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain semakin paham, semakin Anda mengenal akord-akord smart ini di usia yang dini, itu semakin bagus. Jadi Anda telinganya akan terbiasa dengan chord-chord yang manis kayak gini. Manis kan? Ini. Kalau ini biasa manis kan?
semakin terbiasa dengan akut-akut smart code ini, akut-akut manis ini, teman-teman akan semakin hebat nanti. Karena kalau tidak terbiasa, nanti akan ngulik lagu akan terasa susah ya ketika akut-akut JC ya. Ketemu dengan akut-akut JC, akut-akut smart gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Selamat latihan ya. Thank you, bye. Bye.